Ada kok musik-musik ini. Oke. Tadi aku tengah main Roblox. Seperti aku nampak orang buat hangat dalam mula Filipin dan Vietnam. Aku macam, best juga nak ikut. Aku pun ikut lah. Aku buatlah menjadi Malaysia. Korang tahu lah aku dari Malaysia kan. Jadi aku tengah buat yang star di rup yang bulan dengan bintang. Dan aku bisa aku tengah buat. Orang ni pergi scribble lah conteng atas kekulisan. Aku kata F bukan I, aku tahu lah tak nak kena ban dekat situ juga. Aku cakap U X. Tapi aku tak masuk F tu waktu tu. Aku macam buat je lah. Aku tengah main-main. Lepas cuba kick aku 3 kali. Bukan 4, bukan 3. Bukan 1. Bukan 2. 3 kali. Kenapa? Sebab aku tak boleh terima. Sebab aku dah buat tu. Tapi dia pergi ni. Apa? Contoh. Apa perasaan korang bila korang kata macam tu? Memanglah korang rasa macam nak marah kan? Memang macam ni. Okay. Korang tengah ada kes. Korang tengah ada macam anime macam tu. Korang tengah ada macam anime yang okay. Ha? Dua? Ya. Okay, guys. Okay. Macam kan, korang tengah buat lukisan. Macam kau buat anime. Anime, ya. Anime. Korang tengah buat tu, korang tak ada proses lagi. Korang main baru main. Dan tiba-tiba ada orang pergi cerita atas dia. Apa perasaan kau masa tu? Apa perasaan kau? Aku kalau macam tu aku macam nak kena tahan di mana aku. Tapi aku tak boleh tahan dah. Bila aku satu titik pun dia pun mesti nak contoh yang tadi. Baca tipa pergi kata aku rasis dengan homofobia. Dengan satu lagi apa namanya harassment dan bullying. Aku tak buat apa masa tu. Aku hanya cerita UX stop. F tu aku boleh katakan macam korang boleh tahulah. Tapi F tu macam aku tak masuk sangat lah. Tapi aku memang dah sangat. Aku tak tahu nak buat apa masa tu aku. So dia lepas stop lah. Dia lepas tak nak stop. Bayangkan macam dia tak nak stop. Dia pergi conteng. Lepas tu pergi. Lepas tu bila ada, bila kau nak kick, tak ada orang yang percaya kat kau. Apa perasaan kau masa tu? Apa? Aku ada buat dekat tepah masa tu. Ni lepas tu tepah. Tepah ni depa tak kick. Aku yang kena hampir kick dari server tu. Nasib ada orang pergi footnote. Dia hujan teres menang. Dia ada 5 orang. Ada berapa orang dalam tu? Ada 5 vote. Boleh 5 vote untuk kick aku. Depa dah nak sampai dah 5. Tapi orang pergi vote jadi 3. Jadi aku pun memang tak kisahlah. Tapi mereka depan ni boleh pergi lukis benda-benda yang macam sekarang aku suka tu. Macam German lah, German 1945 lah, Soviet Union logo. Korang tahu lah logo apa. Korang mesti belajar sejarah kan. Tapi korang memang tahu. Jadi aku macam ni. Kenapa aku yang kena ban untuk satu perkataan yang aku tak masukkan? Aku hanya cakap UX stop, aku tak masukkan dalam benda tu. Jadi macam tak unfair. Depa macam ni. Depa dah ni, dah conteng atas kita punya lukisan art apa pun lukisannya. Depa pergi lukis logo
logo tu lah apa Jerman tu. Lepas tu depah depah ni suka report. Masalah ni report aku masa same account, aku punya log out dia same account. Aku cari lah tu kita, aku tengok tak, aku macam kalau orang ni hate untuk satu kisahnya aku kata. Lepas tu bila aku leave, aku dah tak boleh masuk game dah. Game semua aku tak boleh masuk. Bila aku restart Roblox, muncul lah yang depan screen korang ni. Ben ni. Aku yang tak bersalah di ban. Padahal yang bersalah dilepaskan. Yang bersalah tu dilepaskan. Yang tidak bersalah dipenjarakan. Macam ni. Macam ni lah. Aku macam tak unfair. Sebab aku tak, aku ni macam aku ni yang tak bersalah. Depa yang aku pergi support aku ni orang bersalah. Bersalah dibebaskan. Yang tidak bersalah dimasukkan penjara, iaitu kena ban. Macam aku tak buat apa-apa. Boleh itu je lah. Jangan lupa. Jangan lupa. Ciao.